Assalamualaikum, ya salam sniper warrior. Alhamdulillah perjalanan panjang dan perjuangan yang sangat melelahkan akhirnya bisa menempuh kesini juga ya. Ya Allah, ini memang ridhonya Allah ya, bisa berkumpul di seluruh dari seluruh muslim in dunia bisa berkumpul di sini di pusatnya ya. Ini dia Ka'bah. Subhanallah. Mudah-mudahan para brother muslim bisa mengikuti jejak saya ke sini ya. Bisa bergabung di sini dengan muslim-muslim seluruh dunia dari berbagai macam penjuru dunia. Kita libur beberapa pekan ya. Nanti kita akan terus kembali di tayangan di Sniper Warrior ya. Semoga kita para bediler saya doakan nih khusus gua menjadi bahagia dunia dan akhirat. Ya, semakin jaya terus para bediler Indonesia. Ya, para sniper saya coba keliling ya di daerah Ka'bah nih. Subhanallah. Berbagai macam orang ada di sini semuanya ya. Sebagai daerah, sebagai suku, bangsa ada di sini semua berkumpul ya di kapan Ka'bah. Nah itu dia ada tower jam-jam ya yang biasa suka dilihat tuh kalau misalkan di sejadah tuh lukisan-lukisan tuh ya atau gambar-gambar. Nah itu jam-jam tower namanya. Sini lagi ada pembangunan proyek besar ya. Perluasan sama memperindah konstruksi bangunan yang ada di sini ya. Ya, mudah-mudahan para bediler bisa berkumpul di sini ya nanti bareng saya lewat Al-Bari tentunya ya. Kalau kita punya travel namanya travel Al-Bari, insya Allah amanah nanti kita bisa gabung lewat travel ya, travel Al-Bari. Oke, ini saya berada di dalam pinggiran sama Masjidil Haram ya. Ini ada bangunan-bangunan yang indah nih. Bus turistik banget. Ini ya, saya liatin. Ya kalau sholat berjamaah ya sholat wajib lagi sholat Jumat ini penuh banget sini. Banyak orang-orang yang sholat dan para lagi pada ngaji. Nah ini termasuk salah satu pintu masuk keluarnya juga di sini. Ya indah ya. Oke nanti kita ketemu lagi ya. Berada di luar ya, di luar Masjidil Haram ya. Ini pintu masuknya. Itu 79. Nah ini di sekelilingnya bangunan-bangunan mewah ya, bangunan tinggi dari sini semua. Nah ini dia jam-jam tower nih. Ini bangunan yang paling tertinggi ya di sini. Hotel jam-jam tower. Nah ini udah pada sholat subuh ya. Mungkin bedanya sama Indonesia sekitar 4 jaman ya. Berarti di sana kondisi jam 6 berarti di sana sekitar jam 9 mungkin atau jam 10-an ya. Mungkin tergantung wilayah di Indonesia juga, wilayah Indonesia mana dulu. Nah ini dia pintu masuknya. Pintu utama masuknya di sini ya. Nah hotel saya ada di sebelah sana. Di belakang hotel jam-jam tower ya. Nah hotel saya di belakang jam-jam tower ya. Ini luas banget deh, pokoknya kurang lebih sekitar ratusan hektar ini luasnya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus update ya aktivitas saya di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Sniper Warrior. Ya halo para Sniper Warrior, ini kita ada di pelataran Masjidil Haram ya, pintu mau masuk ya, jalan masuk sana. Ini kurang lebih sekitar 1 km ke dalam ya. Nah di sini ada gedung-gedung tinggi ya. Dan juga ada burung merpati di sini, nggak boleh nih, haram nih kalau menyakiti
atau misalnya membunuh ya. Kalau kita bermain-main boleh nih. Terbang juga ya. Ya, seru ya di sini ya. Subhanallah. Banget ini, mungkin ada ratusan ribu kali ya di sini burung merpatinya. Nah, di situ melakukan pembangunan terus ya di Arab Saudi. Seru ya di sini ya. Ini lebih banyak lagi nih burung-burungnya. Kita lihat ya. Subhanallah. Subhanallah ya. Banyak banget burungnya. Nah, di sini nggak boleh berburu ya. Di sini berburu boleh, tapi berburu amal ya, amal baik dan ibadah. Ya, gini nih video kita tayangkan nih di umroh kali ini. Kalau bergabung boleh nih nanti di Albari ya, wisata ilahi ya. Kita punya perusahaan travel ya. Nanti kalau boleh bergabung mau silahkan hubungi di kontak saya ya. Seluruh Indonesia bisa ya, nanti kita gabung ya. Kita kumpul nanti semuanya di sini ya. Ya, salam sniper warrior.